Hai teman-teman, balik lagi di channel Kawi Kids World. Kali ini aku akan menyusun Lego. Lego Fish Spaceman Travel. Kita lihat sekalian ya isinya, karena aku juga pertama kali nih. Ini tuh lampunya ini. Lampu. Kayak nanti buat hidupin ini salah satu entah bintang star-nya atau helmnya. Dan dalamnya ada buku panduannya juga. Terus ini cara untuk kita menyusun. Jadi step-stepnya itu udah ditentuin di sini ya teman-teman. Nah ini urutannya ada yang pertama, nomor satu. Jadi stepnya ada yang A, B, dan step nomor dua, ada lagi, kemudian A dan seterusnya. Wah, nggak banget sih sampai 15. Sampai 15 pertama kita siapkan dulu semuanya. Kita singkirin ininya dulu karena buat terakhir. Nah ini kita mau milih dulu bahan-bahannya yang bakal kita rakit di step pertama. Kita percepat aja ya teman-teman. Nah kalau semua sudah terkumpul, kita rakit satu persatu dari yang A dulu, baru lanjut ke B teman-teman. Ini sudah jadi step pertama A dan B. Kita lanjut di step kedua. Let's go. Nah, ini step 2 sudah kelar teman-teman. Lanjut yuk. Oke, kita lanjut di step ketiga. Nah, ini step ketiga udah mulai masang lampu ya, teman-teman. Di step ketiga, lanjut di step keempat juga. Dan step seterusnya, lampunya bakal kepasang naik terus sampai ke atas. Ikutin, teman-teman. Ini kita tes lampunya. Wow, bagus banget ya teman-teman. Jadi makin semangat nih buat ngerakit biar jadi sempurna. Yuk bantuin terus. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini biar aku makin semangat buat ngerakit Lego. Makasih teman-teman. Lanjut lagi. Yuk.
buat tahap yang ketujuh, mulai buat di bagian astronotnya teman-teman. Yuk, mari. Oke, sudah tersusun kakinya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, kita mau buat badannya. Itu masuk di step ke-9. Lagi dikit sih, cuman makin lama makin rumit dan tidak fokus teman-teman. Yuk bantuin terus ya teman-teman. Aku percepat lagi ya. Kita udah masuk di step ke-10 OTW nih, step 10 teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bermain Lego, jangan terlalu dipaksa ya teman-teman. Itu harus berhenti dulu, istirahat, kita peregangan, entah minum, biar kembali fokus. Karena makin lama itu semakin gak fokus gitu teman-teman. Kalian ngerasain juga gak? Yang sudah pernah ngerakit Lego nih pasti pernah seperti ini juga. Pernah sampai salah-salah terus nggak di step-step akhir? Ayo bagi-bagi dong, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau kalian yang mau bongkar Lego itu,
itu tuh ada alatnya teman-teman, jadi jangan pakai kuku seperti itu ya, nanti takutnya luka kalau lama-lama teman-teman. Bener gak? Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dari tadi itu aku makainya jari teman-teman, jadi aku pakai kuku, makin lama makin sakit teman-teman. Jadi itu ada alatnya ya, dia beda aja bentuknya dari balok-balok yang lainnya, itu memanjang gitu kayak katik gitu deh teman-teman. Coba deh kalian cek, kalau misalnya nggak ada di dalam Lego itu, kalian bisa pakai yang lain, jangan pakai kuku kalian pokoknya teman-teman, kasihan ntar rusak. Nah ini step ke 10 sudah jadi, kita next ke step 11. Semangat. Wah ternyata gel juga ya teman-teman. Yuk bisa. Nah ini bagian terumit, sampai atas itu makin mulai ragu-ragu gitu teman-teman. Cuman tetap terus coba, buka lagi, salah lagi, coba lagi, buka lagi, pelan-pelan pasti bisa sampai ke akhir. Start, kita mulai step 12-nya. Ayo teman-teman bantuin terus. Next, kita lanjut di step 13 teman-teman. Yuk semangat. Jangan... Oh iya, minum bentar dulu teman-teman. Nah ini yang terakhir teman-teman. Enggak sih, enggak terakhir ya. Kayak lagi 2 step lah ini. 14, habis itu kita ke step terakhir, step 15. Wah, seneng banget bisa selesai teman-teman. Ya dikit lagi. Jeng, yeay.
Hihihi, sudah jadi teman-teman. Wah, keren banget. Mantap, 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 mantap. Nah, ini dia salah satu series Spaceman Travel, series Lego. Untuk Lego ini ternyata seriesnya banyak teman-teman. Jadi kalau kalian pingin aku bermain Lego lagi mengumpulkan series ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Woohoo!